thought impacts past painful scars. In fact, I blast takes for bars and pass. I back up my actions, back don't mask. Grab reactions, jacked attack with every word and act with class. That's the Nah gengs, untuk cara yang pertama untuk membuatnya, kalian masuk terlebih dahulu di aplikasi KenMaster. Ini untuk ukurannya 16:9. Lalu kalian klik aja yang media, lalu kalian pilih aja untuk video mentahannya nih gengs. Nah ini untuk video mentahnya sudah kita masukkan. Jangan lupa kalian hilangkan terlebih dahulu untuk suaranya. Kalian klik aja videonya. Kalau kalian klik aja icon yang ini, lalu kalian turunkan aja untuk volumenya. Nah kalian turunkan semua untuk volumenya. Nah jika sudah nih gengs, kalian kembali ke awal. Untuk yang selanjutnya kalian klik aja yang lapisan ini, lalu kalian klik media. Nah ini untuk videonya gue letakkan linknya di deskripsi, kalian bisa download di sana secara gratis nih gengs. Nah kalian klik aja yang media ini, lalu kalian pilih aja untuk videonya nih gengs. Nah gengs, ini untuk videonya sudah kita masukkan. Untuk langkah yang selanjutnya kalian scroll ke bawah, kalian scroll ke bawah, lalu kalian klik yang menyampur ini. Kalian tinggal klik aja, lalu kalian pilih yang layar ini. Nah jika sudah, kalian klik aja yang checklist ini nih gengs, lalu kalian klik lagi untuk videonya. Nah di sini tinggal kalian atur aja untuk tata letaknya nih guys. Kalian bebas meletakkan posisi yang kalian inginkan. Nah jika sudah, kalian klik yang checklist nih guys. Nah jika sudah seperti ini, tinggal kalian klik lagi yang lapisan ini, kalian klik yang media, kalian masukkan lagi untuk video yang berikutnya nih guys. Nah ini caranya sama aja, kalian scroll ke bawah, lalu kalian klik yang menyampur ini, lalu kalian klik yang layar. Jangan lupa nih gengs, kalian klik yang checklist dulu nih gengs. Nah jika sudah, kalian klik lagi untuk videonya. Nah di sini tinggal kalian atur aja. Nah untuk agar miring, kalian klik aja yang icon ini, tinggal kalian miringkan seperti ini nih gengs, lalu kalian perbesarkan aja nih gengs sesuai. Nah jika sudah seperti ini tidak pas, lalu kita putar aja nih gengs. Ini untuk videonya, kalian klik aja yang putar atau pencerminan ini, tinggal kalian klik, lalu kalian klik yang ini. Nah kalian klik aja icon itu, lalu kalian checklist nih gengs. Nah di sini tinggal kalian atur aja untuk posisinya nih gengs. Nah jika merasa kurang miring, tinggal kalian klik lagi icon yang ini, tinggal kalian miringkan aja nih gengs. Nah lalu kalian tinggal perbesar aja untuk ukuran tangannya nih gengs. Nah jika sudah seperti ini nih gengs, lalu kalian klik aja yang checklist nih gengs. Nah ini videonya terlalu panjang, tinggal kalian potong aja dimana posisi tangannya diturunkan ya gengs. Nah kalian klik aja, lalu kalian klik icon yang gunting ini, lalu kalian klik yang pangkas ke kanan playhead ini nih gengs. Nah jika sudah seperti ini, kita masukkan lagi untuk video yang selanjutnya nih gengs. Caranya sama aja, kalian klik lapisan, kalian klik media, lalu kalian pilih video yang selanjutnya nih gengs. Nah ini caranya sama aja, kalian klik aja yang icon menyampur ini, lalu kalian klik yang layar ini. Nah ini kalian sesuaikan aja nih gengs, untuk posisinya tinggal kalian sesuaikan aja. Nah ini tinggal kalian geser aja posisinya, samakan aja pada posisi saat tangannya keluar nih gengs, tinggal kalian samakan aja. Nah ini untuk posisi video yang selanjutnya ini nih guys, bebas kalian letakkan posisinya di samping ataupun di bagian kanan maupun bagian kiri nih guys. Bebas kalian ingin meletakkannya di mana, sesuaikan dengan keinginan kalian nih guys. Nah jika sudah seperti ini nih guys, tinggal kalian masukkan lagi untuk video yang selanjutnya nih guys. Ini lalu kalian klik yang layar dan kalian sesuaikan aja untuk posisinya, napaskan di saat tangannya hilang ya guys. Saat tangannya hilang, lalu kalian paskan aja. Nah di sini tinggal kalian perbesar aja, kalian klik icon kotak ini nih gengs, lalu kalian fullkan layar aja. Nah jika sudah seperti ini, lalu kalian scroll ke kanan seperti ini, lalu kalian klik lagi yang lapisan ini, kalian masukkan lagi medianya nih gengs, kalian masukkan video yang selanjutnya nih gengs.
Caranya sama aja, lalu kalian scroll ke bawah, kalian klik yang menyampur, lalu kalian klik yang layar ini, lalu kalian checklist. Nah, di sini kalian ukurannya sesuaikan, lalu kalian paskan pada objek yang ingin kalian targetkan nih, gengs. Nah, semisalkan sapi ini nih, gengs. Nah, kalian tepatkan aja untuk posisinya. Nah, lalu kalian klik aja yang lapisan ini, lalu kalian klik yang teks ini nih, gengs. Kalian tinggal tulis aja nama yang kalian jadikan objek itu, gengs. Ini misalkan sapi, kalian tulis aja sapi seperti ini nih, gengs. Nah, di sini lalu kalian paskan aja, kalian letakkan di atasnya, di atas videonya ini. Tinggal kalian letakkan aja di sini nih, gengs. Nah, tinggal kalian seperti itu. Dan ini kalian klik lagi untuk teksnya. Nah, di sini untuk masuknya tinggal kalian pilih aja untuk masuk animasinya, ataupun yang keluarnya tinggal kalian pilih aja nih, gengs. Di sini banyak, tinggal kalian pilih-pilih aja dan pastikan sesuai ya, gengs. Nah, misalkan ini seperti ini, tinggal kalian potong aja, ini terlalu panjang ya. Kalian potong aja, lalu kalian klik yang icon gunting ini, lalu kalian pangkas ke kiri playhead ini, gengs, agar posisinya pas di saat keluar. Coba kita lihat terlebih dahulu nih, gengs. Nah, kira-kira akan seperti itu nih, gengs. Nah, di sini masih panjangan, kalian bisa memotongnya nih, gengs. Untuk bagian yang keluarnya ini, kalian pangkas aja. Nah, gengs, jika kalian sudah merasa pas dan kalian sudah selesai mengeditnya, tinggal kalian masukkan aja untuk suara efek-efeknya nih, gengs, seperti Transformer, Alien, dan lain sebagainya. Nah, jika sudah, tinggal kalian save aja untuk hasilnya ini nih, gengs. Nah, lalu kalian klik aja icon ini. Nah, di sini untuk resolusi dan kualitas videonya kalian bebas mengaturnya. Kalian bisa membuatnya menjadi full ataupun tidak nih, gengs. Nah, jika ingin mendapatkan kualitas dan hasil yang lebih bagus, kalian bisa mengepulkan aja nih, gengs. Kalian fullkan aja. Nah, di sini kalian bisa atur aja nih, gengs. Misalkan gue pakai yang ini aja dan gue pakai yang ini. Nah, jika sudah tinggal di ekspor aja nih, gengs. Nah, ini sudah tersimpan dan kira-kira hasilnya akan seperti ini, gengs. Selamat mencoba nih, gengs. Tunggu dulu, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe seikasinya, geng. Jangan lupa kalian tonton video yang lainnya juga. Oke, salam anakku, salam mahasiswa, bye. Salam pekokers. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact.